Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini Hobi Haji nak cerita bukan pasal RC, bukan pasal 4x4, tapi pasal kompas. Ya, kalau kita nak solat, kita tak tahu mana arah kiblat dia, kita boleh guna sebuah kompas. Tapi tahulah, tahu tak kita macam mana nak menggunakannya. Okey, sini Abang Haji nak kongsi macam mana cara kita menggunakan kompas konvensional ya. Okey, macam biasa dalam kompas dia ada barat, timur, utara, selatan. Okey, yang N ni adalah north atau utara ya. Sebagaimana yang kita tahu arah kiblat kalau dekat Malaysia ni kita boleh menggunakan arah kiblat dalam 292 darjah hingga 293 darjah eh. Sebagai contohnya kita refer kepada laman web rasmi Jabatan Mufti Negeri Selangor arah kiblat. Kalau kita tengok daripada Sabak Bernam sampai ke Beranang. Okey, kita tengok kiblat-kiblat ni semua daripada 292, 292, 292, 292 hingga 292, 3, 292, 3, 7, 5, 4. Okey, macam mana kita nak gunakan? Okey, cara menggunakan kompas ni adalah okay, kalau kita tengok dekat bertanda merah ni, kat sini kita setting mengikut yang bacaan tadi eh, lebih kurang 280, 290, 292. Okey, dekat sini. Bila kita dapat bacaan ni 292, kita pastikan jarum kompas ni berada di utara. Okey, kita letak pastikan kedudukan jarum ni, kita gerak-gerakkan dia, dia akan duduk tepat pada utara ni. Okey. Okey, kita semak menggunakan handphone dalam keadaan your direction. Direction 29 29 229 223 292. Okey, di antaranya. Okey, dia berada di 293 292. Okey, 292. Okey, kompas tadi pun okey, kedudukan yang sama anak panah berada tepat pada garis utara. Okey. Kedudukan dia selari antara telefon ni dan kompas ni. Mana kedudukan arah kiblat sekarang betul lah. Sekarang kiblat berada di arah ke sana. Itu saja seberingkas cara-cara kita menggunakan kompas untuk mencari arah kiblat. Sekian, terima kasih. Selamat menonton.